season 1 pun tak ada orang pilih. Esther sahaja yang dan ada. Ini adalah strategi IDNS SG sewaktu MPL musim pertama. Sebenarnya saya rasa Evos, Evos SG ya, ada menggunakan strategi ini pada awal MPL season 2 dengan adanya Bane sekali dan mereka menghabiskan kira 5 minit menggunakan Rafaela. Jadi yang boleh dipastikan, saya pasti Aerowolf mahu melakukan invade dengan menggunakan Rafaela dan juga Grok. Jadi persoalannya bagaimanakah cara permainan Reborn untuk menangani invade yang akan dilakukan oleh pasukan Aerowolf. Saya rasa macam mana nak tahan Grok daripada pasukan? Itulah penggunaan marksman. Pada tahap awal game memang betul marksman tak cukup damage. Sebenarnya mereka memerlukan carry. Namun begitu carry telah dibuang, kemungkinan besar sebenarnya untuk menggunakan Grok. Satu langkah yang agak bijak. Tapi sekarang ini dengan pemainan hero yang telah pun ditertera kepada kita, Russian tak boleh nak spend dia punya skill kat Grok sebab satu kerugian yang besar. Yep. Jadi dengan adanya komposisi di sini, saya rasa ada sedikit sukar. Welcome to Mobile Legends. Memangnya macam ni kalau ada maksimum jangan nabi. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Komposisi yang all troops deployed. Okey, daripada itu tapi kita akan terus masuk dengan game. Sekarang perlawanan di antara pasukan Aerowolf menentang saya Reborn. Kali ini Aerowolf di pasukan biru, saya Reborn di pasukan merah. Ya betul, dan ya, di sini saya ada aggression dilakukan oleh Grok untuk pergi mencuri buff. Billy kat lane di sini, at least dia melakukan kat lane juga. Jadi satu pergerakan yang baik lakukan oleh pasukan Aerowolf. Mereka tunggu pasukan pihak lawan untuk hadir sekarang dan Leomwan. Dan mereka dah mulakan jungle tersebut. Ya, nampak tu Billy saya telah mendapatkan jungle tersebut. Dan itu dia Each Sun. Mereka melakukan event tanpa henti. Dan Lucky berjaya mereka dari knockout si Jet Kundo. Mereka cuba untuk mencari Lucky, tetapi Lucky dengan namanya Tuah, Lucky biarkan diri. Tapi sekarang LJ telah pun tiba. Ayunan di situ. Lung berjaya melarikan diri, tetapi Silo terkena puncture. Jalan telah ditutup, tetapi tidak cukup damage dan mereka berjaya untuk melarikan diri. Silo punya hero pool agak aneh kerana dia menggunakan Aurora pun cantik, Chao pun cantik. Dua role yang sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza gameplay dari segi positioning. Dan begitu memang efeknya samalah CC. Ya, dan kita dapat lihat. Sebab tadi Billy dia untuk mengambil crab di Tentu Oblade. Dan Rave membuli tanpa henti di bagian hadapan. Yang satu permainan Rafaela yang cantik, dia tahu bermain dengan agresif. Ya, sangat agresif. Saya suka apabila Rafaela dimainkan dengan cara yang agresif. Dan lihat Grok dan juga Rafaela menggunakan emblem yang sama di mana mereka akan resurrect ataupun hidup dengan lebih pantas daripada kematian hero-hero lain tanpa emblem tersebut. Silo telah menyiapkan kasut assist dia dan duit ke arah Aerowolf sekarang. Lebih 1,100. 1,000 dalam masa 2 minit adalah satu perbezaan yang agak besar, Adam. Jarang kita dapat lihat perbezaan yang agak ketara, terutamanya belum lagi ada kill sekalipun. Lucky pun cuma ada Silo, tapi gerakan Silo baik dekat diri. Ya, dan Tamus menggunakan ya Long menggunakan emblem. Okey, pertarungan telah pun bermula. Sebab tadi Evil X dicari, tetapi damage tidak cukup. Rave sekarang akan menjadi first blood. Mangsa yang pertama, mereka akan cuba melakukan turret dash, tetapi Jetsu mendapatkan satu dan Rave meletupkan dirinya. Self-destruct membunuh pemain daripada saya Reborn tadi. Ya, betul. Dan tamu saya lihat dia punya emblem di sini. Dia menggunakan emblem dua orang di bahagian top. Billy disepak. Sekarang 2,000 perbezaan. Ya, betul. Turtle telah pun diambil oleh Aerowolf sebentar tadi. Dan duit pula sekarang dah 2,000, betul? Hampir 2,000 di sini. Ya. Sangat pantas mereka menjarakkan lagi perbezaan gol di sini. Ya, Rave sekarang saya pasti mungkin item pertamanya adalah Necklace of Durance.
Yang mana kita tahu first kill-nya boleh kena kepada kesemua orang. Ya, betul. Saya dan setuju. Ini akan mengurangkan Harley mungkin Harley akan dibunuh. Harley di bahagian bottom. Oh. Tetapi dia berjaya untuk melarikan diri. Lung pula yang mati. Rev berjaya untuk berundur sebentar. Di manakah Ali? Saya menjangkakan dia akan mengejar Rev sebentar tadi. Ya, sedikit aneh positioning daripada saya Rimon tidak membantu Long yang sedang dari tadi orang kata mengejar Harley dengan kata yang agak lama. Saya rasa lebih kurang 10 saat, 15 saat. Dan ya, Airwolf melakukan rotasi. Di sini semua turut lagi masih berdiri. Was dan berlaku begitu. Okey, sepakan ke dalam dan Evil Axe Flicker. Saya kurang pasti apa cuba dilakukan. Phantom Execution, tetapi pasukan Rin berjaya untuk membunuh LJ. Empat orang dan Ichsan terpaksa melarikan diri. Dan di bahagian top, kita dapat lihat Lesit mati begitu saja. Sayan Ripon berjaya menjawab dan mengambil tarik di bahagian bottom. Perbezaan gol sudah pun 2,000. Dan Lucky dibiarkan untuk push tarik. Ya, betul. Dan memang you destroyed Aero, the turret. Betul-betul snowball di sini. Cuba mendapatkan advantage demi advantage dan melakukan follow-up selepas setiap kill dilakukan. Turtle akan hidup lagi sebenarnya. Tak boleh mengambil turtle tersebut. Gashen dan keadaan bahaya di bottom lane. Rin. Turtle resurrecting soon. Silo. Okey, tidak apa yang berlaku di sini. Okey, sudah pun 3,000 gol perbezaan. Bagi saya, game kita kali ini agak pasif dan mereka bermain dengan sedikit perlahan. Mereka tidak terlampau memaksa. Dan apa yang Airwolf lakukan adalah mereka hanya mengawal map. Kita tahu saya Rebound juga bijak mengawal map. Jadi ini adalah boleh dikatakan pecaturan kedua-dua belah pasukan. Rev, mereka figure untuk mereka diri. Ya, betul. Empat hero daripada saya Rebound sedang pun memusahkan top turret sedaya upaya. Turut kedua mereka agak bagus. Namun itu Airwolf masih lagi leading dari segi duit. Adakah ini kerana mereka telah mencuri segala jenis jungle yang wujud? Okey, Rev sekarang sudah pun dijumpai Evil Axe di bahagian hadapan. Rev dicari oleh Billy. Rev masih lagi hidup. Evil Axe di tengah-tengah Ichsan akan mencicang kerbau tersebut untuk Hari Raya Korban tahun hadapan. Tapi belum lagi mati. Akhirnya dibunuh di situ. Sekarang, 1, 2, 3 di situ. Dan Ichsan sangat cantik permainannya. Dan Ichsan akan terus mengejar Lesin. Blood Out dibuka. Tetapi diketepek oleh Ichsan dan juga LJ. Ya, Lucky sebenarnya tadi di bottom lane, dia membuli Long di bawah sana. Dan Long terpaksa balik ke base. Disebabkan permainan Lucky yang sangat kemas. Lucky. Dan Ichsan sini cuba untuk mencuri buff. Inilah sebabnya saya Rimon tak ada duit ikut tu. Ya. Lihat di sini mencuri buff, demi buff. Ichsan. Ichsan. Wow. Ichsan berjaya mengelak serangan sebentar tadi. Bukan saja mengelak, kemudian dia berjaya melarikan diri serta mendapatkan kill. Sangat cantik permainan Ichsan yang bermain Lancelot. Ya, Lucky masa di bottom lane cuba memusahkan turret demi turret. Tiga hero sedang bergerak ke arah Lucky. Namun kita lihat di top lane di sini, Rave dan juga LJ bersembunyi di belakang kawasan Lesit. LJ, apa yang dilakukan di situ dalam dua semak yang berbahaya di sini dan ketepet dilakukan. Dan itu dia, tak cukup nyawa untuk disedut. Gak bisa sedut bosku seperti nyamuknya diketepet oleh kita. Ya, saya rasa disebabkan Rafaela telefon. Seperti apa yang Nekla katakan tadi, Nekla sedurun saya rasa item dia. Lihat di sini, masih belum lagi. Dia buat enchanted talisman. Ya, agak orang kata old school item ini. Yeah. Tapi dia memerlukan saya rasa 20%. Cooldown daripada satu item. Saya rasa dia nak simpankan slot lain untuk item lain. Yeah. Demon Boots juga boleh dilakukan. Tetapi Demon Boots, saya rasa Rapid Boots lebih bagus kerana Rave memerlukan kepantasan tanpa henti. Jangan biarkan saja dia di bahagian belakang. Yeah. LJ sudah menyiapkan Courage Bulwark. Ya, saya setuju. Dan lihat di sini ya, LJ di bahagian hadapan. Oh, ditendang tapi Rave tak bergerak ke mana langsung. Rave tidak bergerak. Rave menggunakan Flicker dan juga stun. Dan mereka Billy tidak bergerak untuk mereka dari Billy. Lucas Blair dah load pada masa yang sama.
Ya betul, split push dan juga Lord agak ganas pilihan mereka di sini. Namun begitu, saya rasa Reebok ada peluang untuk mencuri Lord ini dan mereka biarkan saja top turret. Mereka hanya membazirkan masa. Mereka ada Rift, mereka boleh penuhkan nyawa pasukannya semula. Ya betul, saya setuju. Silo sini ambil banyak damage. Sudah hal diulikan. Dan sekarang Silo sudah pun mati. LJ pula mati dengan pasukan tersebut. Dan Evil X akan masa terakhir. Rin tunggu saja dalam semak dan itulah kelebihan. Ini juga lesik 1-on-1 di atas ya. 1-on-1 berlaku tetapi Rin sekarang telah dibunuh oleh Ich San dan Mega Kill. Billy berjaya untuk membunuh dan wipe out untuk pasukan Ribbon. Ya, ini telah membuktikan kenapa mereka prefer Leomord daripada Alice. Nampaknya Billy, perkenaan Leomord dengan Billy sangat-sangatlah baik. Lihat item dia, dia membuatkan kasut khas untuk menentang Alice. Ya. Saya pasti. Juga Adam, kalau kita dapat lihat mana Alice lebih kuat di dalam team fight kerana dia boleh menarik nyawa ramai pemain. Tetapi apabila bertarung dengan Billy kesorangan, nyawa yang ditarik tidaklah begitu banyak. Dan saya, Necklace of Durance sudah disiapkan oleh Alice. Jadi, dan juga Harley. Juga dengan Harley, jadi tidak akan begitu efektif heal daripada Evil X ataupun heal daripada Alice sekarang. Ya, saya rasa Lacey perlu menyiapkan concentrated energy sepantas yang mungkin untuk compensate balik kehilangan health regen yang ada daripada Necklace of Durance daripada team musuh. Ataupun Winter Trunkian untuk memberikan dia peluang untuk hidup lebih lama. Ya. Tetapi buat masa sekarang, itu dia, mereka cuba untuk cari LJ. LJ sangat berani. LJ tak kena langsung. Dia musuh langsung. Dia sememangnya sudah bersedia untuk sebarang damage dan Rift sememangnya support yang baik. Ya betul. Oh, lihat di sini. Empat hero di top lane cuba musuhkan satu turret. Lacey boleh masuk ke belakang bila-bila masa sahaja. Mereka pilih untuk berundur itu. LJ di bahagian hadapan dan sekarang lihat Harley di bahagian mid lane. Untuk menjatuhkan turret tersebut, LJ di bahagian hadapan dan Lacey lihat nyawanya hilang begitu saja. Tidak boleh dia melakukan apa-apa. Dan LJ tank yang sangat tinggi. Dan kalau kita dapat lihat Billy, nyawanya dipulihkan semula. Mereka ada rapai lah. Mereka boleh bertahan lama. Dan itu dia. Gerakan dilakukan. Mereka kill. Mereka melarikan diri. Dan Rafaela heal tanpa henti. Sepertinya hospital bergerak. Ya, saya rasa Rafaela ni dengan adanya beliau boleh membuatkan mobility berarti bertambah tak jadi hari ini. Ya. Hospital bergerak dilakukan. Dan lihat Alice mati dalam sekelip mata. Diletupkan saja. Kuda dinaiki. Mega kill untuk Rev. Ich San masuk ke hadapan. Tetapi Ich San sedikit taman situ dan mati di tangan pemain persaya. Rebound, tetapi itulah game. Ternyata Rafaela sangat cantik permainannya. 10:58 sangat pantas game ini dan penggunaan Rafaela pada kali pertama dalam MSL sangat-sangat sempurna di showcase kali, tunjukkan oleh Arrow Wolf Rift di sini. Ya,